Abis dari salon, rambutku jadi keren. Apa-apaan? Ada kotoran di mana-mana. Mengarah ke sini. Aduh, kamar mandi. Halo? Kotor semua. Ada yang gerak-gerak di balik tirai tuh. Gak apa-apa. Kena! Oh, hai, Ma. Mukamu kotor banget. Coklat, Bar? Yuh, kirain apa? Gak bisa tidur nih. Aku tahu deh. Jangan sampai kepergok. Semuanya aman. Jangan berisik biar berhasil. Gawat. Enggak ah, maunya yang mahalan. Yo, hampir aja. Hantu dapur. Diam dong. Tuh, snack-nya banyak banget. Kalian lagi ngapain? Aku cuma ngikut, mah. Beneran. Mut pagi, sayang. Waktunya sarapan. Pakai bubur oat. Ew, gak mau ah. Mending kabur aja. Banyak gizinya. Kok ngilang lagi? Duduk lagi. Oatmealmu nanti dingin. Stop. Gak mau. Tangkep dulu. Dor, di belakang mama. Cukup. Nih, pakai. Kaos oblong, susah gerak, nyebelin. Dulu. Tuh, pesawatnya dateng. Nyam, nyam, nyam. Iu. Anak pintar, kenapa baru kepikiran sekarang? Jus sayur bisa bikin pencernaan sehat. Kasih timun yang banyak. Warnanya kelihatan fresh. Ada yang mau icip jus nenek? Abisin cu, biar sehat. Bisa diminum ya? Pasti nggak enak. Makasih, Nek. Sama-sama. Nggak bakal aku minum lah. Lagian nggak dingin. Kok kayak darah alien sih? Jijik. Teman-temanku pasti kaget. Wah, bentar deh. Bisa dibikin seru kok. Lihat nih, aku punya jari transparan. Ngilang kemana coba? Pasti bakal viral nih. Jus timun nenek boleh juga. Loh, jarinya kenapa tuh? Hah, kok ngilang? Harus telpon dokter nih. Jariku tahu-tahu hilang. Dokter ngapain di sini? Cek tangannya, dok. Kan cuma buat TikTok nih. Ini udah ketiga kalinya ya saya harus ngurusin soal TikTok. Kamu ngapain gitu sih? Dasar anak zaman now. Oke, lanjut ke squat. Tuh, nggak seru. Pengen ngemil aku tuh. Donatnya bikin ngiler. Enaknya. Bau apa nih? Mirip bau kue sama gula. Hah? Emang donat bisa terbang? Beneran, kecium banget. Jangan kasih kendor. Yuh, hampir ketahuan. Untung bawa dua. Langsung libas.
Yang ini malah lebih lezat. Kok kecium lagi? Kali ini ada ngunyahnya juga. Waduh, papa curiga lagi. Wadaw, donat lagi. Makasih Dewa Donat. Latihannya bikin capek. Masih pengen donat. Eh Thomas, lihat deh, unyu kan? Iya deh, iya. Jangan ganggu dong, lagi baca nih. Eh, ada yang lebih unyu lagi nih. Oh, nyebelin. Hah? Tali pancingnya cuma dianggurin tuh. Dia pasti gak bakal ngeh. Beres! Udah kuikat pakai tali pancing. Tinggal masukin kuncinya ke kaleng soda. Tuang sodanya ke gelas. Wah, mantap! Halo? Iya, lagi nuang soda nih. Tolong dong, jangan berisik terus. Oh? Oke, bentar. Kenapa, Thomas? Kok gelasnya bisa terbang? Nih, aku tunjukin. Pegang botolnya begini, terus tuang. Oke, gini kan? Kalau udah, tinggal lepasin aja. Aduh! Kok jadi gini? Tadi katanya bisa terbang. Perlu pakai kunci biar triknya berhasil. Nah kan? Oh, haha, garing tahu. Menarik banget. Kopi dan majalah emang jadi teman me time paling pas. Tenang banget. Piyamaku basah kuyup. Aku lompat, Ma. Mama lagi ngapain? Kok bajunya basah ketumpahan kopi ya? Kenapa gitu? Hai, sayang. Hai, Ma. Dadah. Oke, harus tenang. Beneran? Kok gitu? Ya ampun. Dor! Kaget kan? Ups. Keulang lagi. Kamu? Dia kemana? Sebelum bobo, minum soda dulu. Enggak mungkin. Apaan tuh? Suaranya makin dekat. Duh, jangan dong. Harus ngumpet nih. Biar dia nggak lihat. Ya, akhirnya. Saatnya minum soda segar ini. Kena, seru banget. Hai, Ma. Kenapa selalu gini sih? Aku cuma pengen soda. Ma? Mama? Mama nggak apa-apa kan? Oh, aku tahu. Tenang aja, Ma. Aku punya solusinya. Cuma perlu balon dan gunting kok. Potong bagian atas dan bawah balon. Pasang balonnya ke bibir gelas. Bisa anti tumpah dong. Udah mandi. Udah duduk anteng ya. Nih, Ma. Ku bawain minum. Minum? Mama pasti suka. Sayang Mama. Awas, hati-hati, tertumpah. Minumnya nggak bisa tumpah. Wow, kesayangan Mama. Oh, pagi yang indah. Sikat gigi dulu. Kotor banget sih, kok ada cotton bud bekas? Iwuh, punya siapa nih? Kayak nggak ada tempat sampah aja. Kamu pasti bakal kaget deh. Hah? Nggak kedengeran? Joroknya nggak ketulungan. Temen kok gitu?
Wah, selai kacang tuh. Jadi pengen balas dendam. Pakai ini aja. Tapi masih kurang greget. Mending gini. Wah, kupingku kayak kesumbat nih. Pasti karena jarang dibersihin. Dapet. Wih, gede juga ya. Nih. Gak usah. Manisnya. Mirip permen. Bikin muntah aja. Tahu rasa kan? Masa dia gak percaya aku coba? Kasihan. Tenang dulu ya. Snack. Pasti jadi mood booster. Ambil ah, mumpung mama gak lihat. Ehem, kata siapa? Gak boleh, kebanyakan gula. Ma, please dong, aku lapar. Gak bisa, mama serius. Kelewatan deh, kalau kamu lapar kan bisa bikin makanan sehat. Oatmeal, seriusan. Aduh, bisa telat nih. Cek make up dulu deh. Oke, dadah. Sampai nanti ya. Dah. Eh, ma, make up-nya. Bentar deh. Jadi bisa ngide nih. Paletnya perlu dikosongin dulu. Terus masukin permen jelly. Mantap, isiin sampai penuh. Selanjutnya hair dryer buat nyairin permen jelly-nya. Udah cair. Sip, oke juga nih. Mama datang. Makan coklat, ah. Ya ampun, udah mama bilangin juga. Laper berat, ma. Makan makeup aja ya. Enak. Menurut mama gimana? Astaga. Ma! Kimia kok susah banget sih? Perlu amunisi deh biar otakku encer. Kata dokter sih makan coklat aja. Wah, mantul banget nih pasti. Cuma dikit kok, ma. PR-mu kelarin dulu. Tetap fokus loh, nak. Fokus pada wadah permen kan, ma? Bener-bener deh, masa semuanya diambil? Pakai trik aja kalau gitu. Punya sisir kayak gini, dalamnya ada lubangnya loh. Masukin aja permenmu. Berisik-berisik apa itu? Awas aja kalau permen. Buru, masuk ke sini dong. Pura-pura belajar aja deh. Nyari apa sih, Ma? Yang rajin ya. Permen? Masih belum kapok juga. Hoho, stokku kan masih ada. Nih, gudang permen rahasiaku. Keluarin semua. Gak bakal bosen deh makannya. Kalau gak ketahuan, semua aman. Oke, lewat sini. Shh, jangan sampai ketahuan. Oke, udah ada rotinya. Tinggal olesin selai deh. Wah, kamu emang jenius. Kelihatannya enak. Emang bener. Masa? Kalau sama punyaku? Nah, ini selai di wadah odol. Kreatif banget. Cobain yuk. Hah? Apaan tuh? Thomas? Tina?
Gawat, ada mama tuh. Mending langsung cek aja deh. Ngumpet, mama datang. Tadi tuh suara mereka ada di sini. Bikin tambah curiga aja sih. Mungkin cuma ngehalu. Sekalian cuci muka dulu deh. Apaan ini? Bentar-bentar. Ternyata selai. Thomas, Tina. Awas aja ya kalau ketemu. Oke, mama udah pergi. Bisa lanjut ngemil lagi. Akhirnya. Enak banget. Gak rugi ya jadi jenius. Akhirnya bisa rebahan di kasur empuku. Makan malam dulu boleh nih. Lapar juga sih. Jangan, tidur aja. Perut mungil Kevin, tidur ya. Setiap malam kenapa gini mulu? Nyemil dikit gak apa-apa lah ya. Jangan sampai mama bangun. Udah tidur kan? Berlututlah di depanku, Raya Jelata. Kayaknya sih udah merem. Perhatikan langkah baik-baik. Lantai kayu nyebelin. Saatnya mendekat ke kulkas. Oke, coba kita lihat apa isinya. Jangan bersuara, jangan bersuara. Sedikit lagi perutku terisi. Harusnya masih ada sereal di sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gah, botolnya licin. Hampir aja. Satu tetes lolos. Jangan sampai netes. Gawat banget ini. Kevin? Gah, susuku. Oke, fix, mama bangun. Mending langsung tidur ya. Oreo emang mantep, apalagi kalau dimakan gini. Makan dulu krimnya biar makin lezat. Balikin aja deh, gak akan kumakan juga. Saatnya makan Oreo. Kok krimnya pada kemana nih? Thomas, kok gini? Haha, emang enak. Siapa cepat dia dapat. Kamu nyebelin. Untung masih punya marshmallow. Aha, aku tahu deh. Thomas, aku bisa pakai kekuatan otakku loh. Perlu konsen level dewa nih, biar krimnya ngembang. Kok bisa? Ajarin aku dong. Kan udah aku bilangin, perlu konsentrasi. Oke deh, aku coba ya. Ayo dong, tambah tebel, biar mantep. Gak bisa nih. Aduh, tadi kan udah kutunjukin cara megangnya. Oke, ku coba lagi. Ayo Oreo, pasti bisa nambah tebel, yakin deh. Kok malah hancur? Udahlah, gak perlu frustasi lagi. Nih, lihat deh. Ini tuh cuma marshmallow. Gini aja udah sombong. Nyebelin. Hahaha, komiknya kocak parah. Gak ada orang kan? Saatnya makan coklat. Pa, lagi di mana? Aduh, ada orang mulu sih. Tolong pasangin ini di kamarku dong, Pa.
Cuma bentar kok, please. Oke, mana palu sama pakunya? Hore, makasih. Wah, buah pasti enak. Loh? Ada coklat. Bagi dikit ya, Pak. Sip, udah kepasang. Aduh, Papa udah balik aja. Beres, Tina. Fotonya udah kepasang. Makasih, Papa juara deh. Dia kenapa? Aneh-aneh aja. Yes, bisa nyantai lagi. Semoga Tina gak kesini lagi. Kok kosong? Tina! Enak juga. Wah, anak mama makan salad nih, biar sehat. Jadi bangga deh. Gah, wastafelnya kayak kapal pecah. Kenapa nggak dicuci sih? Iya, Ma. Aku cuci kok. Mau makan siang aja ribet banget. Sponsnya mirip kayak apa gitu? Lembut plus empuk. Mirip kayak kue itu. Jadi bisa ngide kan? Suka kue? Siapin pewarna makanan. Campurin ke air sampai warnanya hijau tua. Lanjut ke warna kuning. Kalau udah, olesin ke atas kue. Olesin kuningnya di sini sampai warnanya kelihatan jelas. Lanjut ke sisi yang sini. Olesin kayak tadi pakai warna hijau. Mirip spons beneran kan? Karyaku udah jadi. Mama datang. Gimana? Kok piringnya belum dicuci? Dari tadi kamu cuma bengong. Wah, spons emang lezat abis. Aduh, makin aneh aja. Mama mau icip. Gak apa-apa, Ma. Ini kan cuma kue. Kamu bikin deg-degan aja. Ya, maaf, Ma. Kue spons. Abis sekolah, aku bisa seru-seruan. Soda dan kentang goreng. Lezat. Soda nggak bagus buat gigimu. Bikin jijik. Kamu harus makan sehat. Gimana? Pokoknya harus. Nih, minum jus. Sama makan wortel. Wortel? Tapi, Ma, aku nggak suka wortel. Makan. Aku pengen kentang goreng. Makan sayur biar sehat. Ya udah, biar ku makan aja. Bentar deh. Manfaatin mainan ini aja. Tuang jus wortel ke popi. Bekuin. Kalau udah, masukin ke wadah kentang goreng. Siap. Sayang, makan malamnya udah jadi. Aku nggak mau makan sayur. Udah, Mama bikinin yang spesial. Tada! Kentang goreng, asik! Rasanya enak. Bisa ditipu juga. Ayo masuk cucuku Kevin. Silakan duduk. Makanan di rumah nenek memang enak. Semoga kamu belum makan. Nenek masak ini khusus untukmu. Baunya enak. Masakan nenek memang yang terbaik. Garpu dan pisau cuma bikin lama. Ayo masuk semua ke mulutku. Oh, cucuku makannya lahap sekali. Coba tulangnya bisa dimakan. Perutku udah penuh banget. Fiu,
Semoga perutmu masih muat, cu. Nenek baik banget sih. Buat nugget dan kentang, pasti ada ruang. Lihat Raja Burger ini. Ini hari terbaik dalam hidupku. Silahkan makan sepuasmu, cu. Apalagi masih masa pertumbuhan. Ini benar-benar enak, Nek. Tapi kayaknya udah cukup. Ada lagi? Gak mau pencuci mulut dulu. Yang ini pasti enak. Makasih banyak ya, Nek. Semuanya pasti ku abisin. Enak banget deh. Donat manis untuk cucu manis. Dikit lagi. Yang biru paling enak. Masih sisa satu lagi. Cepat kabur sebelum meledak. Kevin, tunggu. Bau jigongku harus diilangin nih. Wah, dia masih di dalam. Udah sikat gigi aja tuh. Masuk ah. Dia pasti bakal ketakutan, apalagi kalau di kepala. Itu kan? Ah! Pergi! Ih! Capeknya. Drakor favoritku udah mulai. Ada yang lagi happy nih. Kabur ah. Hah? Laba-laba. Laba-laba plastik. Luna, ngumpet di mana sih? Kena deh. Lihat aja ntar. Aku perlu ini, dan ini semua. Saatnya ngatur strategi, tata dulu semuanya. Dia datang. Gimana nih? Prank laba-labanya siap dieksekusi. Dia udah pergi. Ya udahlah. Makanannya cuma dianggurin tuh. Oke deh, langsung sikat. Gitu doang, gak takut lah. Apaan tuh? Ada ulernya. Tolong, aku takut banget. Rasain tuh, Luna. Dasar payah. Aku perlu ngopi nih. Pagi, Ma. Mau sarapan ya? Frosties, frosties, frosties. Oke. Nih buat kamu. Tunggu bentar ya, Mama ambil mangkoknya. Nggak ada mangkok. Perlu beli mesin cuci piring nih. Mungkin bisa pakai sendok ini. Nggak. Harus gimana nih? Kayaknya bisa... Oh iya. Potong di sini dan di sini. Ma. Dikit lagi. Beres. Tuang susunya. Mangkok super praktis. Nih sarapanmu, sayang. Wow, makasih, Ma. Frosties porsi jumbo cuma buat aku. Udah habis aja. Gak bisa dikorek nih. Beneran habis. Padahal kan aku suka banget. Buang aja deh. Udah kosong baru dikasihin. Ya maaf, gak sengaja kalap. Bisa lah pakai trik spesialku. Tuang dulu susunya ke toples. Aduk-aduk pakai sendok.
Nah kan jadi berbusa. Masukin ke cetakan deh. Kalau udah, tusukin sticknya. Terus masukin ke freezer. Jadinya kayak apa ya? Giler deh. Sabar dulu, Neng. Ah, iya. Jangan lupa taburin mesesnya. Wah, kelihatan lebih cantik. Khusus buatmu, Sofia. Tadi udah keburu mau buang coklatnya. Cerdas banget, Emma. Apa nih? Aku harus bikin makan malam. Mama udah pulang lagi. Pikir, Lizzie, pikir. Gawat. Bikin pasta aja kali ya. Bisa cepet kalau pakai ini. Ambil mug dan tuangkan pasta kering sama air. Terus masukin ke microwave. Ayo cepet. Gak bisa lebih cepet apa? Panas banget. Udah matang semua, lihat. Tambahin susu dan keju favoritmu. Panasnya bakal ngelelehin keju. Menggugah selera kan? Makaroni keju super instan. Selamat datang, Ma. Pasta keju favorit Mama. Kayaknya enak nih, sayang. Dan rasanya maknyus banget. Kan Mama yang ngajarin. Selamat makan semuanya. Wuh, saatnya makan permen. Belum waktunya, Nak. Masih ingat kan? Boleh makan itu kalau udah makan malam. Sini, kasihin ke Mama dulu. Mending makan delima aja ya. Delima? Kenapa nggak apel atau jeruk aja? Masa makan beginian? Ngupasnya gimana coba? Kau nanya? Aku aja nggak tahu. Untung aku selalu bawa palu. Enggak. Perlu gergaji deh. Masa pakai ini? Pakai alat listrik aja deh. Lah, kamu ngapain tuh? Kok bisa sih minum tanpa biji? Gimana bisa? Pinjam bentar ya, lihat nih. Miringin, terus belah dua. Daging buahnya ada di sekitar biji. Keluarin dulu semua isinya. Udah gampang nih, masukin semuanya ke suntikan gede ini. Sampai banyak deh pokoknya. Pasang juga penekannya. Beres! Buahmu udah siap kamu nikmati. Seger banget. Nggak perlu khawatir bakal nelen biji. Wah, jenius! Snack lezatku perlu kuumpetin nih. Rahasianya sih cuma pakai selotip. Tinggal rekatin di permukaan selimut. Mantap! Tata permennya di sini. Aku emang cerdas. Ada yang datang. Kayaknya dia lagi tidur. Gagahnya pangeran kecilku. Hah? Apa nih? Mama hebat deh. Aku sayang Mama. Oh, so sweet banget. Hampir aja. Ya udah, lanjutin tidurnya, Gi. Biar Mama matiin lampunya ya. Udah aman? Akhirnya, gak sabar pengen ngemil. Rar, kasihin permennya. Hah? Apa-apaan?
Monster di bawah kasur. Perlu ngumpet di balik selimut. Haha, ketipu deh. Tina, jangan bikin kaget dong. Nih, ku kasih permen. Wow, hujan Skittles. Masa sama gituan aja takut? Wow, punyaku semua nih. Tangan monsterku nggak bisa buat buka. Oke, oke. Nih, ambil. Hore, permen. Manis banget.